Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Hari ni Nek Yah nak buat apa? Jeruk limau kasturi. Kita buat jeruk limau kasturi, lepas tu hasil tu kita boleh buat jus, boleh buat air, buat minuman. Minuman yang enak. Gitu. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, ni bahan-bahan dia sikit doh. Lima kasturi ni doh, kau dah buah banyaklah. Dia memang buah sebab kalau beli pun murah. Kau beli pasar raya tu murah boh lima kasturi. Baiklah buat cara gini, sedap buat minum buat air. Okey. Ikut tinik ya deh. Sahabat-sahabat, ni kita gunakan lima kasturi. Lima kasturi. Asam asin. Asam asin jenis putih. Asam boi, ada kau panggil asam boi ni tau. Ni yang panggil asam asin. Okey. Lepas tu nisang. Nisang. Okey. Okey, sahabat-sahabat, kita basuh dulu lima kita ni. Ya, lima kita ni bersih dong, ambil dari pokok kan. Ya, tak payah tekan ni pun. Okey, sahabat-sahabat ni. Nak yang masuk air, nak masuk air nisang deh. Bubuhlah, nak buang banyak-banyak mana pun agak-agak lah. Masuk air nisang sampai dia apa dia cair lah, sampai dia gegok. Oh, ni lima. Lima kita ni kita buat gini, sahabat-sahabat. Kita buang ni biga, tapuk dia ni. Lepas tu kita buat gini, belum sepagu gini, kita buang air. Air tu kita simpang lah. Eh, lepas tu kita buang semua biji-biji dia ni lah. Bila kita kenyek tu, biji-biji dia tak akan keluar. Lepas tu kita ambil gunting, kita buat pudu dia deh. Kita buang hulu dia. Dia jadi tak ada benda. Dia gini. Okay, nak awak lagi deh. Buat takar dia. Buat gini. Kenyek buang air. Buang hulu dia. Kita buang pulu dia lah. Yes, nak saya tunjuk se lagi. Maknanya air dia ni sahabat-sahabat, bola botol simpan bola peti ais. Boleh lah awak masuk-masuk. Jadi gosong gini. Okey, sahabat-sahabat ni, air nisang kita masuk ni, kita tutup air. Okey. Dan ni kita akan belus kesemuanya. Okey, sahabat-sahabat. Ni ha, lima kita belus tu. Sekarang kita rebus kejap deh. Kita rebus dalam 5 minit. Sampai dia bertukar warna. Ni lah dari hijau ke macam nak masuk gitu lah. Ha, gitu. 5 minit gitu lah. Tu air panas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada biji eh. Ada biji pahit. Okay.
terebus kejap. Okey, sabar-sabar. Ha. Ni apa nama ni? Limau kita ni. Nama kita ni boleh dah. Terebus dalam 5 minit air tu mesti legok. Kekaut pun. Ha, dia berubah warna gini. Kita tunggu dia sejuk, kita sumbat asam boy. Okey, sahabat-sahabat ni ha. Lima kita lepas kita rebus kan jadi gini. Okey. Sekarang proses kita nak buat jeruk. Mak jeruk ni. Jeruk ke benda orang panggil? Ni apa tahu kau panggil benda. Kita ambil asam boy, sumbat dalam ni. Sumbat dalam lima, tutup gini. Ha, tu. Boleh ni. Sabu ni orang panggil asam asin ni. Okay, mak. Dan kita akan buat semuanya lah. Okey, sahabat-sahabat. Ha ni. Setelah kita sumbat semua asam boy dalam ni, kita bubuh ni. Air nisang kita masuk tadi ni. Air nisang ni sejuk dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh air nisang. Bubuh air nisang. Tutup. Lepas tutup ni, esok dah kita boleh makan dah ni. Boleh buat air dah ni. Lepas tu lepas pada esok tu kita simpan dah lah peti. Tahan lama ni. Okey, sahabat-sahabat. Ni ha ni. Ni hok nak ayah buat ni. Air ni. Hok ni hok nak ayah buat lama dah ni. Hok duduk lah peti dah. Hok duduk buat lama dah. Okey, sekarang ni yang tunjuk. Nak buat air dah. Nak try lah. Nak tunjuk ke sahabat-sahabat. Hok ni esok boleh pakai dah ni. Boleh. Patut lebih tu simpan dalam peti ais. Kalau nak buat air ambil je. Ni sekarang Nek Yah nak tunjuk cara Nek Yah buat air. Tumpuh air batu. Ambil ni. Kau nak yang awak lama dah ni. Ambil kita bubuh je dah ni. Betul? Boleh minum. Jom dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap macam dia. Kita ejah lah. Kalau kita nak tawar, kita tambah air. Kalau nak manis, kita tambah gula. Haa, tu lah. Ejah je lah. Ya pasti sedap lah. Kasih limau dengan asam boy tu. Asam boy kan asam boy panggil. Tak, eh pun tahu nak panggil asam asin je. Okey. Okey lah sahabat-sahabat. Setakat ni lah dulu video Nek Yah. Cubalah buat ni. Aku pun nak panggil lah. Jeruk lima kasturi ya. Jeruk lima kasturi buat air. Boleh buat jus lah. Ha, gitu. Nak aku tahu nak sebut nama apa benda. Okey, sahabat-sahabat. Nak yang mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nak yang mohon maaf sebesar-besarnya. Dan
Terima kasih banyak-banyak kepada semua subscriber lama, subscriber baru yang support Nek Iyah. Nek Iyah ucapkan juta terima kasih. Nek Iyah doa ke anda semua. Semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan keberadaan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Okey, kita jumpa di lain video deh. Bismillah. Allahu Akbar. Bye-bye.